Sementara itu, pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga berbicara soal pendirian rumah ibadah di Indonesia. Ganjar menegaskan komitmen untuk menjamin kebebasan beribadah dan mempermudah izin pendirian rumah ibadah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini menghadiri musyawarah besar ke-9 PGPI di Gereja Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sini, Ganjar menegaskan komitmennya dalam menjamin kebebasan beribadah dan perizinan rumah ibadah di seluruh Indonesia. Ganjar menegaskan komitmennya untuk memenuhi kebebasan beribadah dan perizinan pendirian rumah ibadah. Karena hal itu sejalan dengan nilai sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ganjar juga menyampaikan apresiasinya terhadap peran tokoh agama yang telah berkontribusi pada kemajuan dan kedamaian di Indonesia. Kami di Jawa Tengah ya Pak, Banyumas memulai. Bagi Pak.